Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 6 mikrobiologi pangan, materi yang akan disampaikan yaitu mengenai media pertumbuhan bakteri. Media pertumbuhan bakteri, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa media itu adalah media merupakan substansi yang memiliki komposisi yang berisi nutrisi tertentu yang berguna untuk pertumbuhan bakteri. Jadi, media itu merupakan substansi yang memiliki komposisi yang berisi nutrisi atau kandungan gizi tertentu yang baik untuk perkembangan pertumbuhan mikroorganisme. Fungsi media. Fungsi media itu terdiri dari untuk membiakan bakteri, kemudian mengirim dan menyimpan bakteri, untuk isolasi, untuk mempelajari sifat koloni, untuk pertumbuhan mikrobiologi, perhitungan jumlah mikroba. Ya, jadi tujuan dari media itu adalah sebagai pembiakan bakteri. Jadi kalau misalnya mau mengembangbiakan suatu bakteri itu bisa menggunakan media. Media itu nama lain untuk masyarakat itu adalah agar, ya. Agar. Kemudian untuk mengirim dan menyimpan bakteri, ya, bisa mengirim dan menyimpan bakteri dengan disimpan menggunakan media, kemudian untuk isolasi, teknik isolasi, sifat-sifat koloni, apakah dia menyebar, merata, atau tidak, dan pertumbuhan mikrobiologi serta pertumbuhan perhitungan jumlah mikroba, kita pasti dan wajib menggunakan media. Persyaratan media. Ada 5 persyaratan media, yaitu pertama komposisi, di mana media tersebut terdiri dari agar, kemudian ada macam-macam, ada yang pektin, kemudian ada lagi laktosa, kemudian ada ini beef, ada lagi yang menggunakan sintetis atau alami. Kemudian persyaratan kedua itu ada tekanan osmosis. Kemudian pH atau derajat keasaman, temperatur, dan sterilitas. Jadi ada 5 persyaratan media agar bisa tumbuh dengan baik, yaitu komposisi, tekanan osmosis, pH, temperatur, dan sterilitas. Komposisi. Secara umum, komposisi media itu terdiri dari atom karbon, nitrogen, sulfur, fosfat, vitamin dan bahan penunjang lainnya seperti ekstrak daging atau ragi. Jadi, secara umum komposisi media itu ada atom karbon, nitrogen, sulfur, fosfat, vitamin dan penunjang lainnya ada ekstrak daging, laktosa, ragi, glukosa seperti itu. Vitamin yang digunakan pada media tersebut ada vitamin B6, vitamin C dan vitamin B kompleks. Di mana fungsi dari vitamin untuk mengaktifkan enzim yang ada di media. Kemudian ada natrium klorida, komposisi selanjutnya, yang digunakan untuk menaikkan tekanan osmosis dan keseimbangan fisikokemis sel bakteri, di samping digunakan sebagai elemen mikro. Berdasarkan komposisinya, ada komposisi yang berfungsi sebagai bahan pemadat, di mana ada agar, ada gelatin, dan ada silika gel. Agar ini sulit didegradasi oleh mikroba pada umumnya dan mencair pada suhu 45 derajat Celcius. Sedangkan gelatin, polimer asam amino yang diproduksi dari kolagen. Banyak mikroba yang dapat mendegradasi atau menguraikan gelatin dibandingkan dengan agar. Silika gel yang sering digunakan itu adalah natrium silikat, di mana fungsinya silika gel tersebut sebagai pemadat media bagi mikroba autotrof obligat.
Kemudian ada komposisi lainnya, itu ada air atau aquades yang fungsinya sebagai pelarut bahan pembuatan media. Kemudian ada komposisi sebagai penyubur, yaitu ada darah, serum, logam dari garam anorganik sebagai trace element atau elemen mikro seperti kalsium, magnesium, natrium, mangan, zinc, kobalt, Fe, dan Cu. Bahan tambahan lainnya itu ada antimikroba, yaitu ada antibakteri dan antifungi, yang fungsinya sebagai penghambat bakteri atau jamur yang tidak diinginkan, serta kontaminan. Jadi ada antimikroba dan antimikroba yang terdiri dari antibakteri dan antifungi. Kemudian ada bahan penghambat lain, yaitu bile salt dan natrium selenit. Dan senyawa indikator fungsinya untuk mendeteksi adanya perubahan warna seperti media pada uji fermentasi karbohidrat. Yaitu ada senyawa indikatornya adalah phenol red, neutral red, dan bromethimol blue. Ya. Kemudian persyaratan yang kedua itu ada tekanan osmosis, di mana di sini apabila menggunakan larutan hipotoni, dia akan menghasilkan hasilnya seperti ini, yang terjadi pembengkakan. Kemudian kalau menggunakan larutan isotonik, makanya dicairkan menggunakan NaCl, dia akan menjadi tekanannya menjadi normal. Kemudian apabila menggunakan cairan hipertonik akan menghasilkan tekanan menjadi mengkerut, ya. Jadi tekanan osmosis itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri, di mana kalau misalnya dia apabila menggunakan larutan hipertonis, dia akan terjadi plasmolisis, yaitu akan menjadi pengkerutan. Apabila dia menggunakan larutan hipotonis, akan terjadi lisis akibat adanya pembengkakan sel. Ini lisis, ya. Ini yang mengkerut. Kemudian apabila menggunakan larutan isotonis, yaitu natrium klorida, karena osmosis yang tepat untuk pertumbuhan bakteri. Ya. Jadi sangat cocok kalau larutan yang digunakan pada saat melarutkan media itu menggunakan larutan natrium klorida. Alasannya agar mendapatkan tekanan osmosis yang optimum, jadi isotonis. pH atau derajat keasaman, pH pada media sekitar pH netral, di mana pH-nya berkisar dari 4,6 sampai 7, yang merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. pH juga sangat mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi sangat mempengaruhi aktivitas enzim. Apabila pH-nya rendah, membran sel jenuh ion hidrogen akan menghasilkan transport membran yang sangat terbatas, sehingga keracunan terjadi pada pH rendah. Keracunan akan terjadi pada pH rendah karena substansi asam tidak terurai, meresap ke dalam sel. Karena terjadi ionisasi dan pH sel berubah, perubahan ini menyebabkan proses pengiriman asam-asam amino dari RNA terhambat, sehingga menghambat pertumbuhan dan bahkan dapat membunuh mikroba. Jadi pH pada media itu harus berkisar dari 4,6 sampai 7. Kalau tidak, dia dapat menghambat pertumbuhan dan dapat membunuh mikroba tersebut. Nih, kecuali nih bakteri tidak tumbuh dalam kondisi terlalu basah. Jadi dia dapat tumbuh pada pH 4,6 sampai netral 7. Yang basah itu dapat yang tumbuh pada kondisi basah itu adalah Vibrio cholera. Jadi bakteri yang tumbuh pada kondisi suasana basah itu adalah Vibrio cholera. Media dengan pH 5 akan menyebabkan pertumbuhan didominasi oleh jamur. Tetapi apabila pH-nya 8,
cenderung ke basah, maka pertumbuhan didominasi oleh bakteri. Berikut ini adalah kelompok bakteri berdasarkan pH, ada asidofil, ada mesofil atau neutrofil, dan ada alkalifil. Apa sih asidofil? Asidofil itu merupakan kelompok mikroba yang dapat hidup tumbuh baik pada pH 2 sampai 5. Mesofil itu 5,5 sampai 8 dan alkalifil itu dari pH 8,4 sampai 9,5. Ya. Ini adalah salah satu contoh mikroorganisme yang dapat tumbuh pada neutrofil itu ada E. coli. Asidofil pH dikurang dari 5,5 itu ada Rhodophila pada pH optimumnya 5. Yang pH 3 itu ada Acidityobacillus ferocidans. Kemudian pH 1 itu ada Picrophilus ossimae. Sedangkan untuk yang alkalifil pH yang di atas 8, pH 8 itu ada Chlorophyllesus auratiacus. Kemudian pH 9 itu ada Bacillus firmus. Dan pH 10 itu ada Natronobacterium gregori. Kemudian yang selanjutnya adalah sterilitas. Jadi penggunaan media itu harus dalam keadaan steril. Steril itu atau dalam kata lainnya bebas dari bahaya mikroba atau bersih, hygiene itu sama, steril, bebas dari bahaya kontaminan. Jadi harus benar-benar steril. Ini ada penggolongan media. Ada tiga golongan media, yaitu ada cair, ada semi padat, dan ada padat. Di cair, semi padat, dan padat. Cair itu media tanpa penambahan zat pemadat. Zat pemadat yang dipakai itu biasanya adalah agar. Media tanpa penambahan zat pemadat, contohnya adalah nutrien broth dan lactose broth. Contoh dari media cair. Kemudian ada media semi solid, di mana media semi solid itu penambahan zat padatnya 50%, yaitu 0,3 sampai 0,4% agar, yang dipergunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air, anaerobik atau fakultatif. Contohnya adalah NFB, Nutrien Fibontimol Blue, dan NB, Nitrat Broth. Untuk yang padat, media dengan penambahan zat pemadatnya adalah agar dengan kandungan 15%, media umum pertumbuhan bakteri heterotrof. Contohnya media McConkey agar, BAP, PDA, potato destroy agar, nutrien agar. Jadi ada yang cair, semi solid dan solid. Nah, McConkey agar, BAP, Simon citrat, TSIA, Trisois agar, Sims. Kemudian ini beberapa media cair menggunakan metode methyl red test, itu menggunakan MRVP broth uninoculate. Jadi ini adalah beberapa jenis dari media agar tersebut. Berdasarkan komposisinya, media agar dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu ada alami, semi sintetis, dan sintetis. Di mana untuk alami itu komposisi utama dari bahan alami yang komposisinya tidak diketahui secara pasti. Contohnya ada kentang, tauge, dan susu daging. Kayak PDA itu menggunakan kentang, potato destro agar. Semi sintetis itu komponen penyusun dari bahan alami dan bahan sintetis buatan. Contohnya adalah kaldu nutrien. Dan sintetis itu dari senyawa kimia dan komposisinya diketahui secara pasti. Dan McConkey agar, TSIA, dan SIM. Jadi berdasarkan komposisinya ada tiga jenis alami, semi sintetis dan sintetis.